Inilah kisah Dario Conca, pesepak bola yang gajinya nyaris sama dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Diketahui Ronaldo dan Messi merupakan pemain termahal sekaligus pemilik gaji tertinggi. Namun ada satu waktu di mana pemilik gaji tertinggi di dunia ketiga justru dipegang oleh pemain anta-beranta bernama Dario Conca. Lantas siapa Dario Conca itu? Dario Leonardo Conca adalah seorang gelandang serang kelahiran General Pacheco, Argentina pada 11 Mei 1983. Ia memulai karirnya di usia 15 tahun bersama klub Primer B Tigre. Ia sempat terpilih menjadi pemain terbaik ke-15 di Amerika Latin dan terbaik di Brasil. Pencapaian ini membuatnya direkrut oleh klub Liga Super Cina pada tahun 2011 dengan mahar $10 juta yang berdurasi 2,5 tahun. Dan tercatat hanya Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang mampu mengalahkan nominal gajinya. Kala itu CR7 masih berseragam Real Madrid dengan bayaran $26 juta, sedangkan La Pulga $30 juta dari Barcelona.